Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di bulan suci Ramadan. Gimana nih teman-teman puasanya? Pada lancar kah? Semoga semuanya pada lancar ya teman-teman. Diawali dengan jemur handuk gitu ya teman-teman. Aku selalu jemur handuk di depan rumah aja biar deket gitu ya. Kalau ke atas tuh itu ya terlalu jauh gitu. Kalau mau mandi nanti harus ke atas dulu, kan ribet ya teman-teman, susah gitu ya, jauh kejauhan. Dan ini anak aku yang cowok udah sahur, lagi main HP gitu ya, dan anakku yang kecil masih tidur. Alhamdulillah anakku yang cowok selalu puasa ya teman-teman, belum bolong-bolong gitu. Alhamdulillah sampai saat ini lancar gitu ya, semoga sampai 30 hari nanti lancar gitu ya, amin. Dan ini aku beberes setelah sahur gitu ya teman-teman, setelah sholat subuh. Aku bangun pukul 3 dini hari gitu ya teman-teman. Aku nggak masak ya teman-teman, cuma nyiapin ngangetin gitu dan nyiapin sahur. Dan setelah itu aku sholat subuh dan lanjut aku beberes. Aku pengen beberes pagi-pagi gitu ya teman-teman, biar siangnya bisa bersantai gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku beresin meja makan aku nih, berantakan banget, banyak sekali gelas-gelas berserakan. Dan tadi juga ada sisa gorengan ya, aku simpen aja biar nanti bisa diangetin ya sore gitu. Dan ini sambil aku lap-lap gitu, dan ini aku mau tutup gitu ya tudung sajinya biar nggak ada debu. Dan ini lanjut aku mau ngepel ya, tadi pas nyapunya nggak aku rekam ya teman-teman, takutnya memori HP aku kepenuhan ya, seperti kemarin. Sebenarnya ada video banyak gitu ya, pas video yang kemarin aku bilang mau dibagi dua gitu, cuma memori HP ku nggak kuat ya teman-teman, ngeblank gitu, jadi aku hapus sebagian di videonya, jadi aku nggak upload video kelanjutan yang kemarin. Mohon maaf ya teman-teman, terkadang HP aku tuh emang kepenuhan gitu ya, memori HP aku tuh sedikit banget. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video aku, komen, dan subscribe ya teman-teman, terima kasih. Dan aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Dan aku juga ucapkan terima kasih yang udah mau mengklik video aku, yang sudah like, yang udah mensubscribe, dan yang udah membagikan video aku di tab komunitas teman-teman ya teman-teman, terima kasih banyak. Tanpa teman-teman, video aku mungkin tidak akan berkembang ya teman-teman, terima kasih banyak. Dan ini alhamdulillah ngepelnya udah selesai, aku selesai. Dan ini anakku ketiduran lagi ya teman-teman, padahal nanti siang anakku sekolah. Tadi aku udah suruh jangan tidur lagi, malah tidur lagi ya teman-teman. Tapi untungnya sih sekolahnya masuknya pukul 8 gitu ya teman-teman. Gimana nih di tempat
apa teman-teman semua anaknya masuk pukul berapa nih, teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan ini lanjut, aku cuci-cuci piringnya yang tadi aku beresin. Mohon maaf ya teman-teman, di videoku di dubbinganku selalu ada ayam, suara ayam maksudnya. Karena rumah aku dekat sekali ya sama rumah ibu aku, dan di pinggirnya tuh ada kandang ayam gitu, jadi suka berisik ya teman-teman, apalagi aku ngedubbingnya subuh-subuh gitu. Dan ini lanjut ya ke videonya, cucian aku segini gitu. Tadi maghrib aku juga udah cuci, dan aku skip aja ya teman-teman karena durasinya takut ya kepanjangan. Dan ini alhamdulillah udah selesai, lanjut aku lap-lap fixingnya ya teman-teman. Dan aku juga mau beberes dapur sederhana aku, dapur yang belum beres gitu ya teman-teman. Mohon maaf, dapur aku emang seperti ini, masih kotor gitu ya teman-teman, belum semuanya beres gitu. Oh ya teman-teman, aku kemarin tuh ada yang komen gitu ya, aku katanya nggak nonton full di video beliau. Mohon maaf ya teman-teman, terkadang aku emang gak full gitu karena kadang HP aku suka direbut ya sama anak aku, tapi aku kadang suka balik lagi ya teman-teman untuk lanjut video, nonton video teman-teman gitu. Itu juga kadang-kadang ya teman-teman, enggak sering kok, cuma kemarin ada cowok gitu ya marah-marah sama aku, kenapa enggak nonton full gitu ya teman-teman, mohon maaf ya. Aku emang salah ya gak nonton videonya full gitu, tapi menurut aku gak usah juga marah-marah ya teman-teman, karena setiap orang tuh emang ada kendala gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah aku udah beres-beres sama pekerjaan aku. Dan lanjut aku mau jemur pakaian aku. Alhamdulillah aku nyucinya sedikit gitu ya teman-teman, nggak terlalu banyak. Ini aku ganti nyuci spray gitu ya, jemur sprayin aku. Udah ganti gitu. Dan ini lanjut jemur-jemur pakaian yang lainnya. Dan setelah ini aku mau nganterin anakku ke sekolah ya teman-teman. Dan di sini cuacanya selalu hujan ya teman-teman, masih hujan gitu, hampir tiap hari hujan. Dan ini alhamdulillah jemurannya udah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku nggak maksa teman-teman untuk nonton video aku full ya teman-teman. Terserah teman-teman aja, aku nggak akan maksa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, kata-kata aku. Mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.